Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo di momen kemerdekaan memberikan promo tiket gratis kepada pengunjung yang lahir pada tanggal 16, 17, 18 Agustus. Hal ini dilakukan tidak lain untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Humas Bandung Zoo Sulhan Syafi'i mengatakan pengunjung yang ingin mendapatkan tiket gratis cukup menunjukkan kartu tanda penduduk atau kartu identitas yang menunjukkan bahwa lahir pada tanggal tersebut kepada bagian loket pintu masuk. Promo ini berlaku untuk semua usia, satu kartu identitas hanya untuk satu tiket. Bandung Zoo juga ingin memberikan kesempatan bagi pengunjung agar lebih dekat dan mengenal berbagai satwa yang ada di Bandung Zoo. Jadi orang yang lahir tanggal 16 bisa masuk tanggal 17, bisa tanggal 18. Orang yang tanggal 18 lahirnya bisa tanggal 16 juga. Selama 3 hari kan, 16, 17, 18. Jadi bebas masuknya. Jadi tidak dipungut biaya kalau masuk ke sini. Kan biasanya masih sekolah, ada KTA-nya biasanya kan. Biasanya ada KTA-nya, atau ya kalau enggak ibunya potretin aja akte kelahirannya. Gak usah dibawa akte kelahirannya, cukup dipoto ini anak saya lahir tanggal sekian. Di samping itu, pihak Bandung Zoo juga menggelar berbagai perlombaan kemerdekaan yang bisa dinikmati dan diikuti. Pada kesempatan itu, pengunjung juga dapat menjelajahi dan melihat koleksi satwa yang ada di Kebun Binatang Bandung. Mulai dari satwa yang dilindungi, hingga satwa yang menggemaskan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan.